Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Sahra ya Bun. Nah, di video kali ini dan pagi ini kita hari kedua berada di rumah sakit Jember ya Bun. Dan kita lihat adik Sahra lagi apa. Sahra setelah Mimi dia berbaring ya Bun. Tapi Alhamdulillah semalaman juga enggak rewel. Walaupun diimpus juga dia sekarang nggak nangis ya Bun, padahal ini tuh kalau orang tua aja sakit ya, tapi dia enggak sih, enggak rewel. Adik Asara ini enggak sakit ya Bun, maksudnya enggak sakit yang ini ya, apa sehat sih. Mimi juga masih ini, cuma kan untuk pengobatan yang ada di hidungnya ini mungkin apa ya, harus diimpus dulu apa gimana aja kurang tahu, dan keputusannya hari ini ya Bun. Kalau memang kita bisa pulang dan nanti kontrol aja atau rawat jalan, mungkin nunggu keputusan dokternya aja sih. Tapi kalau untuk nginep lagi juga kita nggak tahu juga ya, karena semalaman dari kemarin tuh dicek terus. Tapi Alhamdulillah sih baik-baik aja ya. Ya Sarah. Ini udah Mimi, udah sholat subuh, udah Mimi nggak tidur lagi ya Bun. Mungkin dia itu nggak bisa tidur, tapi nggak nangis sih, nggak rewel, tetap main. Nggak nangis yang nggak seperti biasanya gitu, nggak, cuma nangis pengen Mimi aja. Halo, 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 selamat pagi, Om Tante Onten. Halo. Dan di sini ada Mbak Mila juga ya, baru bangun. Dan ini udah jam 6 pagi ya Bun. Belum, kurang berapa menit gitu. Dan sekarang adik Zahra sudah bobo lagi ya Bun, bobo pagi setelah Mimi lagi, karena harus sering-sering dikasih Mimi katanya ya, biar lebih bagus gitu. Nah, ini saya sudah dapat sarapan ya Bun. Kita lihat. Ini sarapan busui ya. Kita lihat ada apa aja ya Bun. Nah ini saya sarapannya sama apa ya Bun? Tahu kecap sama bihun juga kuahnya ya. Dan ini ada nasi putih dan juga semur daging sapi ya. Nah sekarang saya mau sarapan dulu, mumpung ada Zahra masih bobo ya.
Alhamdulillah ya Bun, makannya sudah selesai karena ini dibutuhkan juga sama Adik Zahra ya. Jadi saya kan menyusui, jadi harus makan jatahnya Adik Zahra seperti itu. Alhamdulillah sekarang saya udah sarapan, Adik Zahra bobo, saya mau istirahat dulu. Ini Adik Zahra sudah dibuka infusnya juga ya Bun, karena sudah dibolehkan pulang. Cuma kita lagi nunggu obat dulu di apotek ya. Kita langsung OTW pulang ke Bunda Rosa atau ke rumah. Halo Dede. Dan kita juga sudah beres-beres. Alhamdulillah nginepnya cuma satu malam aja ya. Cukup untuk mengetes obat aja. Tapi ternyata alhamdulillah baik-baik aja obat yang dikonsumsi Adik Zahra. Aman, jadi bisa kita teruskan di rumah. Oke Bunda, kalau pengen tahu Adik Zahra, tonton terus sampai selesai. Nah, dan sekarang kita OTW pulang ke rumah ya Bu. Ini masih saya, masih di kota Jember. Ini Adik Zahra habis Mimi. Halo Dede. Mau ketemu Abi ya. Ini di sini udah jam berapa Min? Jam 5 ya, jam 5 sore, karena pun saya nungguin obatnya ya lama. Jadi dari jam 3 kita nungguin obat sampai jam 5 sore baru keluar dari RS ya.